Monet dulu, kerja dulu. Monet baru kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Tohir November, channel yang membahas tips seputar YouTube. Oke ya, jadi di video kali ini akan saya bahas, yaitu masih tentang monet dulu baru bekerja ya. Jadi di sini banyak banget para YouTuber pemula yang saat ini itu memilih jalan yang monet dulu baru bekerja. Nah, apa sih yang namanya monet dulu baru bekerja? Ini adalah cara instan untuk menjadi seorang YouTuber ya. Namun cara instan ini kita membutuhkan modal ya. Kita harus mengeluarkan modal untuk kita menjadi seorang YouTuber. Nah, jadi buat teman-teman yang kalian pilih jalan monet dulu baru bekerja, yaitu terserah kalian. Namun jujur, kalau saya memilih mending kerja dulu baru monet, karena menurut saya monet itu adalah pencapaian kita sebagai seorang YouTuber pemula yang kita terus belajar, terus konsisten upload video. Seiring berjalannya dengan waktu, kita akan mendapatkan hasil. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang memilih jalan monet dulu baru bekerja, banyak banget YouTuber yang muntah ber, mundur tanpa berita karena hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah mengeluarkan jutaan untuk membuat channelnya monet, namun pada akhirnya hasilnya tidak sesuai seperti yang kita bayangkan. Bro ya, untuk menjadi seorang YouTuber pemula itu kita harus benar-benar berjuang. Berjuang ya, walaupun dari awalnya kita itu saling tonton. Namun kalau kalian mau saling tonton, itu saya sarankan kalian nonton dengan durasi yang full ya. Jadi kita sama-sama diuntungkan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin memilih jalan monet dulu baru bekerja, itu silahkan. Namun jangan kaget kalau nanti kalian melihat penghasilannya setelah kalian memilih jalan monet dulu baru bekerja ya. Karena banyak banget teman-teman YouTuber yang muntah ber gitu ya, mundur tanpa berita ya. Baru kemarin monet, udah gak ada beritanya lagi ya. Mungkin karena begitu ya, karena dianya itu tidak memiliki apa yang akan di-share nantinya gitu. Jadi kalau kalian sudah belajar dari awal, dari ya kita upload video, nanti seiring berjalannya waktu kita memiliki namanya konten yang pas untuk kita itu apa, sehingga ini yang akan membuat kita itu konsisten upload. Maksudnya di sini yaitu kita itu tidak kebingungan lagi besok mau bahas apa ya, kayak gitu. Jadi selalu ada ide yang dicurahkan di video-videonya. Oke ya, mungkin buat teman-teman itu saja sih video pembahasan kali ini. Mungkin cukup singkat dan sederhana ini. Mungkin ya ada ilmu yang kalian serap. Semoga bermanfaat. Saya Tohir November. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you your next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.